Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a bi ulumi fi darain amin. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzina yumasikuna bil kitabi wa aqimus salata inna la nudiu ajra muslimin. Wallazina, dan orang-orang yang yumasikuna, yang berpegang teguh bitasdid, dengan tasdid yumasikuna wa takhfif dan takhfif. Nah, nanti enggak pakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid, ya bisa yumsikuna, ya amsaka yumsiku bil kitabi, dengan kitab, kitab Taurat. Minhum, di antara mereka, daripada mereka orang Bani Israel. Ini kan kita masih bicara tentang Bani Israel. Mereka ada yang berpegang teguh dengan kitab Taurat. Wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat. Salat ala mereka. Ka Abdullah ibni Salam, seperti Abdullah bin Salam. Yang akhirnya Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Karena apa? Jujur benar-benar. Sebenarnya orang-orang orang-orang ahli kitab sekarang, kalau dia benar-benar, ya dia bisa masuk Islam. Dan sekarang banyak ya pendeta-pendeta yang jujur itu banyak yang masuk Islam. Bahkan ada pendeta baru-baru ini yang menyerukan supaya masuk Islam setelah melihat kebenaran. Dia menyerukan, dia itu menyerukan supaya masuk Islam, seorang pendeta. Karena memang Islam semakin dicari kekurangannya, semakin ketemu. Maka sekarang ada pendeta yang perempuan, saya suka lihat tuh, dia di media sosial itu sering banget mengakui dia akan kemuliaan Islam. Itu ya, kalau dikaji dengan secara jujur mereka, jadi mengkaji apa adanya, itu bisa masuk Islam. Seperti ada itu, Dr. Menachem Ali, itu masya Allah cerdas sekali orang, ahli arkeologi, masuk Islam. Banyak lagi yang lain. Inna ya wa ashabin, para sahabatnya. Inna lanudi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang muslihin, yang berbuat, yang memperbaiki. Muslih itu yang suka berbuat baik, yang memperbaiki, muslih. Jadi bukan hanya soleh, tapi muslih, memperbaiki. Ngajarin orang termasuk muslih. Kalau belajar masih soleh.
lebih berat muslim, lebih berat ngajar. Ya, sabar aja jadi muslim. Apalagi muslim juga membangun juga ya. Membangun juga, beli tanah juga, Masya Allah. Nah, Allah itu dikatakan, Allah mengatakan innala nudi'u ajral musli'in, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran atau pahala orang-orang yang suka berbuat memperbaiki. Jadi enggak bakal, pasti ada ganjarannya, enggak mungkin enggak. Walau Allah enggak wajib mengganti itu, enggak wajib Allah memberikan pahala orang yang berbuat taat, enggak wajib. Tapi Allah enggak pernah mengingkari janji. Jadi enggak mungkin tuh orang yang ngajarin orang dari masjid, dari kagak bisa, dari nol sampai bisa, bahkan sampai dia mendidik, itu namanya muslim. Enggak mungkin dia tuh di bawah, enggak mungkin. Allah enggak kasih dia maqam mahmuda, enggak mungkin. Pasti beliau punya maqam yang tinggi. Apalagi hasilnya kelihatan. Kayak kita dagang umpama dagangnya laris manis. Enggak mungkin duitnya kagak ada. Betul enggak? Masa? Dagangnya rajin, enggak mungkin lo. Dagangnya rajin, Masya Allah. Keuntungannya luar biasa kita lihat. Enggak mungkin tuh kagak ada duitnya. Banyak. Anak buahnya. Kayak begitu. Apalagi urusan akhirat lebih banyak daripada urusan dunia. Ganjarannya akhirat lebih banyak daripada ganjaran dunia. Itu kan ganjaran dunia tuh kita dagang kan untungnya sekian, sekian, sekian. Itu pakai untung, pakai pikiran untuk menghasilkan, untuk menguntungkan. Apalagi urusan akhirat yang gaji Allah akan lebih banyak. Jadi orang yang ngajarin orang dari enggak bisa sampai bisa. Ada kiai pesantren, ada kiai bukan pesantren. Ya beratan kiai pesantren. Menghasilkan, apalagi sampai menghasilkan banyak. Dia yang ngajarin juga. Dia yang bangun juga. Enggak mungkin enggak ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Hasil ukhrawi. Enggak mungkin enggak ada makomnya, hakul yakin tinggi makomnya. Emang kelihatannya biasa. Begitu. Enggak mungkin. Allah mengatakan inna la nudi'u ajral muslimin. Satu aja itu udah tinggi makomnya. Bagaimana banyak, bagaimana hasilnya kelihatan. Ini kalau kiai pesantren kan kagak terkenal gitu ya. Yang ceramah terkenal di mana? Wow, gitu. Namanya berkibarlah benderaku. Tapi yang guru ngaji, guru pesantren, muasis pesantrennya enggak diam, enggak terkenal. Sesungguhnya beliau lah itu. Semuanya muridnya pada jadi semua, Masya Allah. Itu makomnya, hakul yakin makomnya tinggi itu. Allah hadiahkan, enggak mungkin enggak. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna la nudi'u ajrul muslimin. Berapa banyak ulama ketika meninggal dunia baru mencuat namanya? Dibuka sama Allah.
diabadikan. Udah meninggal tuh namanya terus berkibar, wanginya terus. Masih hidup emang nggak terkenal, dia nggak dibalas, dia masih hidup. Ya, dibalas juga, cuma nggak tampak. Udah meninggal, banyak yang kayak begitu. Wa iz nataqnal jibala fawqahum ka'annahu sunnatun wa zannu anna waqi'un bihim khuzu ma atainakum bi quwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wazkur, ingat olehmu. Iz nataqnal jabala, ketika kami mengangkat gunung, bukit maksudnya ini. Rafa'na min asli, kami angkat dia gunung yang bukit itu. Ada yang mengatakan itu gunung Tursina, bukit Tursina. Ya. Ada yang mengatakan ya, gunung di antara gunung-gunung di Palestina. Ada yang mengatakan gunung di antara gunung-gunung di Baitul Maqdis. Ya. Ya. Rafa'na min asli, kami angkat dia, gunung itu, bukit itu, min asli, dari pongkolnya. Jadi diangkat dari bawah. Fauqahum, ke atas mereka, di atas mereka. Ka'annahu zullatun, seakan-akan itu adalah naungan awan. Wazannu, dan mereka menyangka. Aikonu, maksudnya mereka meyakini. Anna'u, bahwasannya itu gunung bukit yang Allah angkat. Waqi'un bi'im, yang akan jatuh ke atas mereka. Jadi dia angkat, mau ditublokin. Sakitun alaihim, yang jatuh atas mereka. Biwa'dillahi, dengan janji Allah. Ya'um, kepada mereka. Bi'uku'i, dengan jatuhnya. In lam yakbalu ahkama Taurat, jika mereka tidak mau menerima hukum-hukum Taurat. Oleh timpa pakai gunung. Diangkat gunungnya, ditublokin. Wa kanu abauha, dan mereka enggan akan dia menerima hukum-hukum Taurat. Lisikolia, karena beratnya. Fakobinu, lalu mereka menerima. Akhirnya mereka menerima juga. Wa qulna la'um, dan kami berkata kepada mereka, khuzu ma atainakum biquwwatin, ambil olehmu apa yang telah kami berikan kepadamu. Biquwwatin, dengan kuat. Bijiddin, dengan teguh. Wajtihadin, dan sungguh-sungguh. Kita pun begitu, ilmu pegang sungguh-sungguh, jangan sampai kalah sama nafsu. Ilmu, kalau ilmu memang begini ya begini, ikutin aja. Walaupun terasa pahit, terasa berat, ikutin aja. Terasa susah, ikutin aja. Ilmu. Lakukan ilmu, sesuai dengan ilmu, bersikap kita sesuai dengan ilmu, pegang teguh sesuai dengan ilmu, sungguh-sungguh. Bijidin wajtihadin, segala keputusan kita sesuai dengan ilmu. Wazkuru ma fihi, sebutkan olehmu akan sesuatu yang ada di dalamnya. Bil amali bihi, maksudnya dengan mengamalkan dengannya. Amalin apa yang ada dalam Taurat itu, amalin. Ingat, ingat olehmu akan apa yang di dalamnya, maksudnya dengan amalkan, ya. Amalin. Amalin. Nah, kayak kita pun begitu, amalin. Ilmu yang kita dapat, amalin.
La'allakum tattaqun. Pasti kamu akan bertakwa. Pasti kamu akan bertakwa. Kita akan jadi orang yang takwa, kita amalin. Yang kita dapat ilmu, amalin. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wazkur, dan ingat oleh Mu'iz di waktu ini ketika akhadza rabbuka, Tuhanmu mengambil, min bani Adam, dari bani Adam, min zuhurim, dari punggung-punggung mereka, maksudnya tulang-tulang sulbi mereka, badal istimarin, itu badal istimar, mimma qablahu, dari apa yang sebelumnya, dari kalimat sebelumnya, bani Adam. Bi'adatil jari, dengan mengembalikan yang mengejarkan, min zuhrihim, min tadi kan min bani Adam, min zuhrihim, namanya badal istimal ya, min zuhrihim, min zuhrihim, dari badal dari min bani Adam, zurriyatahum, akan anak cucu mereka, anak keturunan mereka. Tuhanmu ambil dari bani Adam, dari tulang-tulang sulbi mereka, akan anak cucu mereka. Bi'an akhroja, dengan bahwa Allah keluarkan, ba'dahum, akan sebagian mereka, min sulbi ba'din, dari tulang sulbi sebagian, min sulbi Adama, daripada tulang sulbi Nabi Adam, naslan, ba'da naslin, ya. Keturunan setelah keturunan, maksudnya turun temurun, ya, turun temurun begitu. Jadi apa tuh sperma? Karena seperti seumpama maya tawalaruna, apa yang mereka tawalaruna, ya. Ya. Mereka mayatawaluna, ya. Seperti seumpama apa yang mereka sekarang beranak pinak, ya. Begitu deh kita artinya, ya. Beranak 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 pinak, ya. Gitu ya. Ya, seperti seumpama apa yang mereka beranak pinak, ya. Gitu aja ngertinya, ya. Seperti seumpama apa yang mereka beranak pinak. Ini sekarang ini nih, ya. Kazali, seperti jagung bin Nu'mana, di daerah Nu'man, yauma Arafata, pada hari Arafah. Hari Arafah maksudnya hari musim jagung. Nah, soba yang Allah tegakkan lahum, bagi mereka, dalailah, dalil-dalil ala rububiyati, atas ketuhanannya. Allah subhanahu wa ta'ala wa rakaba fi'im aklan, dan Allah rakaba, Allah susun. Maksudnya Allah berikan pada mereka akan akal. Allah beri akal. Ya, jadi apa? Sperma tuh, dari tulang sulbi. Makanya kalau nggak ada spermanya, encer aja spermanya, itu nggak punya anak, ya. Nggak muncrat aja, mimma indafik, nggak muncrat aja, udah nggak muncrat, itu udah nggak punya anak, ya. Dari sini, makanya dijaga. Ada, saya pernah baca, siapa yang suka melakukan onani itu bisa enggak punya anak.
Siapa yang suka melakukan itu bisa nggak punya anak. Saya pernah baca itu literatur itu. Jadi jaga keturunanmu, jaga, jaga. Ya. Mandul itu bukan hanya kebanyakan kita nyalain perempuan mulu, ya. Saya pernah bertanya kepada dokter dalam bidangnya, bidan ini dia ahlinya, dia kata dia 40% kemungkinan nggak punya anak bisa terjadi pada seorang laki-laki. Ya, kalau perempuan 60%, artinya 40% itu besar. Kamu dapat warisan 40% gede enggak? Gede. Gede 40 tuh. 40 juta umpama duitnya ada 100 juta, dapat 40 juta lumayan. Duitnya ada umpama duit gitu ya. Ada 1 miliar, kita dapat 400 juta. Dia 600 juta, gede juga itu. Jadi buat laki-laki gede kemungkinan nggak punya anak. Artinya apa? Jangan melulu nyalakan perempuan. Jadi kalau diperiksa dua-duanya, jangan perempuan doang yang diperiksa. Makanya jaga kamu, dijaga, jangan melakukan hal-hal yang enggak. Jangan terbawa apa tuh pemahaman mesti dikeluarin, katanya kalau dikeluarin, kalau nggak dikeluarin gini gini gini, ya itu yang udah kawin, yang udah nikah itu mah. Yang belum nikah enggak, katanya sehat aja, ente percaya aja lagi. Dijaga, dijaga. Wa ashhada ala anfusihim, dan Allah angkat saksi mereka atas diri mereka. Qala Allah, jadi Allah angkat saksi nih. Kalau ashhada itu angkat saksi, kalau syahida itu bersaksi. Ushidukum, aku akan saksi kamu. Ala anfusihim, atas diri kamu sendiri. Qala, ia berkata, alastu birabbikum, qalu bala, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, bala iya, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi bizalika, dengan demikian itu engkau Tuhan kami. Jadi ini ketika masih di alam arwah, belum masuk ke, belum menyampur kepada dunia, belum memasuki dunia, ya, belum berjisim, masih arwah. Nanti ketika udah berjisim, jisim ini adalah dunia. Terkontaminasilah dengan dunia. Oke, di sini ya, sama temen itu bisa mempengaruhi, walaupun takdir ya, nggak bisa berubah takdir Allah. Tapi itu takdir juga itu. Gara-gara temen, takdirnya gitu, gara-gara temen. Jadi ketika ruhnya udah nyampur kepada dunia, artinya ruhnya sudah berjisim, sudah dibalut dengan dunia. Ini kan dunia nih, badan nih, dunia nih. Nah, mulai terkontaminasi di situ. Nah, mulailah cinta dengan dunia. Cinta main, cinta kedudukan, harta, perempuan, laki-laki dan sebagainya.
Cinta tuh boleh, tapi jangan terlalu. Terlalu. Biasanya kalau terlalu buta. Wal ishadu, dan penyaksian, penyaksian itu ya, kesaksian itu li alla taqulu, supaya ya bahwa tidak kamu berkata bil ya'i, dengan ya, bahwa tidak kamu berkata wata dan ta, ya mufasir maunya alla ya alla yaqulu gitu. Di sini ya enggak, memang ada dua ya, dengan ya dan ta, fil maudhi'aini, pada dua tempat ya. Pada dua tempat entar setelah ini. Yaumul qiyamati, agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak inna kunna an hadza tauhid ghafilin, sesungguhnya kami daripada ini tauhid lalai. La na'rifuhu, kami enggak tahu akan dia, dibilang. Kami enggak tahu. Jadi jangan beralasan enggak tahu, saya enggak tahu. Supaya enggak ngomong kayak begitu. Saya enggak tahu. Sebenarnya itu senjata tuh, senjata orang licik. Aduh, saya enggak tahu, padahal tahu. Ngomong kagak tahu. Atau apa lagi, saya lupa. Banyak tuh dia. Saya enggak tahu, pertama. Kedua, saya lupa. Yang sekarang-sekarang nih, gila. Dibuat gila. Dia sengaja gila. Na'udzubillah. Jangan sampai itu begitu. Nah, ini kita jangan sampai begitu. Saya enggak tahu. Ya, kalau kita salah, akuin aja. Oh, saya khilaf. Udah gitu aja. Saya khilaf. Saya salah. Maafin saya. Insya Allah. Hati yang jujur akan dibalas dengan kejujuran. Kita minta, kita berapologi itu kentara. Saya enggak tahu atau kemarin apaan gitu. Lupa, masa begini lupa, dibalikin terus. Artinya kalau kita udah punya salah dan orang lihat kesalahan kita terang benderang, akui saja. Akui aja udah, enggak apa-apa. Jadi kejujuran itu akan menimbulkan, akan melahirkan ketenangan. Ya, jujur aja, jujur aja, tenang. Tapi kalau nggak jujur, nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, makan tak enak, ya. Minum tak enak, nyuci pakaian tak enak, nyuci pakaian kesel, gitu. Kenapa begini, gitu, gitu ya? Kenapa begini? Begitu ya Muhammad ya. Jujur aja, jujur. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu ay qablina wa kunna zurriyatan min ba'dihim faqtadaina bihim afatu'likuna tu'azibuna bima fa'al mubtiluna. Ya, au, atau supaya, ya, atau pesan ini, takuluna, tidak kamu katakan innama asyraka abauna, hanya saja
telah berbuat sekutu, telah berbuat musyrik oleh bapak-bapak kami min qablu, dari sebelum aikoblina, sebelum kami. Jadi supaya jangan ngomong kayak begini, ini dari dulu yang ngomong begini tuh. Supaya jangan beralasan begini. Jadi orang tuanya dijadiin kambing hitam. Enggak mau salah, ini cerita orang kagak mau salah, enggak mau disalahin. Semakin buruk kita kalau enggak mau disalahin. Enggak, akuin saja. Ya, saya salah, maafin saya. Saya salah. Selesai. Tapi kalau kita tidak mau mengakui, itu enggak bakal selesai. Terus aja berkepanjang. Apalagi suami istri enggak mau ngaku salah, ya udah tuh. Ya. Seperti bara. Panas terus. Akui aja kalau salah. Suami, kita sebagai suami, minta maaf aja sama istri, apa susahnya? Maafin abang nengnya, abang khina, peluk. Ya Allah, neng ngapa makin cakep aja. Ya Allah. Baik lagi. Wa kunna zuriyatan min ba'dihim, dan kami adalah anak cucu, ya, anak cucu daripada setelah mereka. Fakta dai nabi, maka oleh karena itu kami ngikut sama mereka. Jadi yang disalahin orang tuanya. Apa tuh likuna, apakah kamu, engkau akan membinasakan kami, tu'azibuna, kau akan siksa kami, bima fa'alal mubtiluna, dengan apa yang sudah melakukan oleh orang-orang yang sesat. Ya, mubtilun membatalkan, maksudnya orang sesat. Min abaina, dari bapak-bapak kami, bita'sisi syirki, dengan mendasari, mengawali, ya, mendasari, mengawali perbuatan syirik itu. Bapak kami itu yang mendasari, yang mengawali perbuatan syirik, yang mengadakan pertama perbuatan syirik itu bapak-bapak kami, bukan kami. Apakah kamu akan, engkau akan siksa kami? Padahal yang awalin bukan kami, bapak kami. Oh. Orang kalau enggak menerima salah yang begini nih, namanya apa? Berapologi. Jangan, jangan begini. Makin jelek kita. Ini ilmu bangetnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau salah, angkuhnya aja salah. Maafin saya. Udah. Dan benar-benar di belakang pun kita begitu, akui kita, saya salah. Ya Allah, maafin saya. Insya Allah adem semua. Tapi kalau di depan doang kita ngaku salah, tapi di belakang kita enggak ngaku salah, masih bela diri, panas terus. Kenapa? Ruh itu enggak bisa dibohongin. Terus kita perbaiki hati kita. Al-mana, maknanya la yumkinuhum al-ihtijaju bizalika. Artinya tidak mungkin mereka itu berhujah dengan demikian, nyalahin yang dulu-dulu. Ya. Tadi ada tiga tuh ya. Enggak mungkin mereka itu berhujah. Ya. Kami orang yang lalai, kami enggak tahu gitu ya. Ya. Enggak mungkin mereka berhujah. Ini bapak kami yang dulu berbuat syirik terus. Ya. Ya, kami ikut-ikutan gitu. Enggak mungkin, enggak bisa begitu. Ma'isyadi ma'ala anfusim. Padahal ya. Padahal Allah angkat mereka jadi saksi atas diri mereka sendiri. Mereka tahu tuh sendiri. Ya. Allah angkat mereka jadi saksi. Ditauhid dengan tauhid, dengan mengesakan Allah. Wa tadzkiru bihi 'ala lisani sahibil mu'jizati qa'imun maqama dzikrihi bin nufusi. Menyebutkan dengannya ya atas lisan yang mempunyai mukjizat itu berdiri di tempat menyebutkannya pada diri masing, pada setiap jiwa. Berdiri di tempat menyebutkannya maksudnya apa? Ya, kedudukannya sama dengan ya penuturan terhadap
jiwa manusia, jiwa manusia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika nufassilu